kemerdekaan yang kita rasakan, kita bisa menghirup udara segar di wilayah kita sendiri, tidak lepas dari perjuangan santri, tidaklah lepas dari perjuangan para alim ulama. Jadi ini semua dari santri untuk negeri. Oleh karena itu, untuk mengenang perjuangan para santri dan para kiai, para ulama pada waktu itu, sehingga pemerintah mencetuskan tanggal 22 Oktober yang mana dikenal dengan keluarnya resolusi jihad, dikenang dan dilestarikan sebagai Hari Santri. Di mana-mana pesantren, di mana-mana lembaga-lembaga pendidikan Islam, kita melihat banyak mengadakan upacara, banyak mengadakan acara-acara seremonial. Tujuannya adalah apa? Yaitu agar supaya tertanam dalam hatinya rasa nasionalisme. Perlu kita ingat, membela tanah air itu hukumnya fardhu ain. Tidak hanya membela agama, tetapi juga membela tanah air. Sebagaimana dicetuskan oleh para alim ulama yang mengeluarkan resolusi jihad, para santri, para pencari ilmu rahimahullah. Oleh karena itu, mari tanamkan dalam diri kita rasa nasionalisme yang kuat di dalam dada kita masing-masing. Jangan sampai dalam hati kita mempunyai niat, punya keinginan untuk merongrong, menghancurkan kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara sudah memberikan penghargaan yang besar kepada santri, kepada para alim ulama. Oleh karena itu, jangan sampai saya berpesan, jangan sampai mengikuti kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok Islam garis keras yang bisa merongrong dan mempunyai faham merusak NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat kakek-kakek kita, mbah-mbah kita, guru-guru kita, semuanya berdarah-darah. Bukan hanya harta yang dikorbankan, bahkan nyawa pun dikorbankan untuk kemerdekaan Indonesia.